Kenapa melet? What's up bro? Yo what's up? Waduh, apa kabar kalian semua para swadiker? Semoga kalian hidup dengan sehat, kesehatan, senang kenyamanan dan selalu berikan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, member terakhir akhirnya sudah diperkenalkan oleh The Black Label untuk girl group terbarunya yaitu Miau. Member terakhir yang diperkenalkan adalah Narin. Ya guys ya. Tenang aja guys kalau soal bias Ana guys ya, udah bahkan kalian lihat tuh gua sampai post fotonya Ana di Instagram gua, di Instagram feeds gua. Jadi kali ini gak bakal oleng, jadi kita tonton dulu aja trailer dari Narin. Let's go guys. Ready guys ya? 1, 2, 4. Oke. Gantungan boneka. By a chance, I got a cool item from a vending machine. Then I found myself in my backyard. Secara kebetulan aku mendapatkan barang yang bagus dari vending machine. Kemudian aku menemukan diriku di halaman belakang rumah. Hah? Maksudnya? Wih anjir, tatapannya tajam banget bro. Oh ini Narin. Wih tatapan sinisnya wak. Oh ini dia tipe kali ini guys, cewek-cewek sinis gini guys. Oh ini. Oh barang kerennya tuh ini guys, tuh boneka itu tuh, boneka Barbie. Oke ketiduran. Wih anjir tatapannya ngeri banget bro. Sumpah tatapannya sih tajam banget guys ya. Oh ini vending machine-nya. Itu lebih ke ATM gak sih? Wah rambutnya sih gue suka banget ya. Kenapa melet? Tiba-tiba berubah. Kenapa tadi sinis tatapannya tajam, kenapa tiba-tiba gemoy melet? Oh, kayak main The Sims wah, bisa custom rambut di vending machine-nya. Sumpah tatapannya sih tajam banget guys ya. Loh, hilang. Sumpah backlight enggak kelihatan. Nyanyi apa dia? Ini bakal lagunya Miau nih. Ini bakal jadi lagunya Miau nih, rapnya. Wah, sumpah tatapannya serem banget guys. Wah, The Black Label, ini konsep apa ini? Ini drill ada quotes, tatapanmu setajam silet tuh tatapannya Narin guys. Gua akuin tatapannya tajam, tapi pas dia jadi gemoy anjir. Oke lagi jadi seperti itu aja, sudah lengkap. Sudah ada 5 member yang diperkenalkan oleh The Black Label untuk Miau. Berarti kita tinggal nunggu bulan September untuk debut dari mereka. Yang pasti sih harusnya bakal masih ada teaser ya, teaser MV dulu segala macam. Jadi kita tungguin aja, nanti bakal gua update juga. Gitu aja dari gua, kita ketemu lagi di video selanjutnya guys. Bye bye.